Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemudi mobil arogan dengan berteriak kata-kata kasar saat menerobos kemacetan dengan dikawal patwal. Aksi yang diketahui terjadi di kawasan Cawang, Pancoran, Jakarta Selatan itu direkam sendiri oleh orang-orang di dalam mobil. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram Fakta Jakarta. Dalam video terlihat anggota patwal berupaya membuka jalan di tengah kondisi macet. Terlihat, ada pengendara mobil lain yang menghalangi jalan. Namun, dari dalam mobil, pengemudi berkata kasar kepada pengendara lain. Pelaku kemudian kembali teriak kata-kata kotor ketika ada pengendara lain yang menutupi jalan. Terkait kejadian itu, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Firman mengklaim akan melakukan evaluasi terkait mekanisme pemberian layanan pengawalan terhadap pengguna jalan dengan melibatkan Badan Intelijen dan Keamanan, atau BIK, serta Propam. Kawal ya, minggir, minggir, weh! Minggir, weh! Wah, kawalnya gagal.